Haleluya. Yuk, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk. Ayo berdiri, berdiri. Wah, kayaknya gak semangat banget ingin. Coba, coba sekarang lihat kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya. Terus pegang pundak ya. Pegang pundak ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah belum, udah belum? Pegang dulu, pegang dulu. Iya.
Dia marah sama-sama. Kita tutup mata kita, teman-teman. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan di hari ini. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berbuka dalam hadirat-Mu. Bapakku datang.
Jadi pada kesempatan ini gua akan membawakan firman, sharing sebentar sebelum kita lanjut ke acara lain. Hari ini yang akan kita bawakan adalah The Truth That Sets You Free. Artinya adalah kebenaran yang memerdekakan. Oke, sebelum itu bagi yang belum kenal gua, perkenalkan nama gua Kenneth. Umurnya itu 21 tahun, udah singkat aja seperti itu. Oke, gak bakal lama-lama lagi, kita mulai cepet ya, soalnya waktu kita terbatas. Sekarang kita buka di Yohanes 8 ayat 32. Cuma satu ayat kok, tenang aja. Cepet. Udah pada dapat semua. Oke, gue bacain ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yaitu jadinya, apa sih itu kebenaran? Dan apa kebenaran yang kita cari? Kebenaran yang kita cari itu hanya ada di dalam Tuhan. Artinya, kebenaran yang kita cari ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Tuhan sendiri. Artinya, kita mencari kebenaran itu. Kebenaran itu kita cari dengan membaca kitab setiap hari, dengan memuji Tuhan setiap hari, dengan menyembah Tuhan setiap hari, dengan saat teduh setiap hari. Maka itu kita harus mencari kemerdekaan. Tetapi beberapa dari kita lucu ini. Kita pengen merdeka, tapi kita nggak mau ngapa-ngapain. Tuhan, gue pengen merdeka ya Tuhan, tapi gue sebaca kitab ya. Gak bisa, itu sama aja ibarat lu diet tapi tiap hari makan babi. Gak bakal bisa. Bukan gak bakal bisa, sangat sulit untuk kurus ketika makannya seperti itu. Tapi kita harus menjaga pola makan begitu juga. Ketika kita ingin dimerdekakan, kita harus menjaga kerohanian kita. Yaitu dengan apa? Dengan mencari Tuhan. Nah, setelah kita mencari kemerdekaan, kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melewati prosesnya. Proses itu panjang ya. Setiap kita pasti, ketika kita ingin dimerdekakan, kita harus mencari kebenaran. Proses itu tiap orang berbeda-beda, tapi proses itu adalah hal yang harus kita jalani. Kenapa? Karena proses itu membuat kita seperti teguh sama Tuhan. Tetapi kita terlalu terburu-buru dengan proses itu. Terkadang kita mikirin bahwa, oh ini kita menentukan waktu kita sendiri bahwa kita akan melekat. Oh, dengan gue membaca kebenaran, gue tiap hari baca kitab, gue tiap hari menyembah Tuhan, gue tiap hari doa, gue tiap hari satu terima kasih, bulan kemudian gue akan merdeka. Gak bakal bisa begitu. Kenapa? Karena merdeka itu adalah waktu kita dengan Tuhan. Tuhan yang menentukan kemerdekaan kita. Kapan waktunya kita merdeka itu urusan Tuhan. Yang penting yang kita lakukan adalah bagian terbaik kita oleh Tuhan. Oke, lanjut. Jadi setelah itu ya gue bilang ya merdeka butuh waktu. Dan kenapa tuh memproses kita? Kenapa tuh memproses kita? Karena Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Kalau kita aja dalam hal yang perkara kecil ketika kita diproses, kita gak mengandalkan Dia, kita udah ninggalin Tuhan, gak bakal bisa merdeka. Kita ketika merdeka, kita gak bakal mengandalkan Tuhan, karena kita pasti ninggalin Tuhan. Ketika saat susah aja kita gak bisa ngandalkan Tuhan, gimana saat senang? Oh, itu gak bakal bisa. Makanya Tuhan menciptakan proses itu. Proses itu adalah membentuk diri kita bagaimana kita menjadi pribadi yang seutuhnya. Ketika kita merdeka, kita sudah bebas dari segala masalah, kita sudah bebas dari segala keterikatan, kita sudah bebas dari proses, maka di situ kita akan memerdekakan dan memuliakan Tuhan. Makanya itu proses itu Tuhan ciptakan. Kapan kita merdeka? Waktu Tuhan. Dan sharingnya sebentar lagi selesai. Singkat. Perhatiin, ini bagian seriusnya ya. Ini bagian puncaknya, oke? Jadi kayak itu terkadang kayak contohnya begini, Tuhan hidup aku berat ya Tuhan, seberat badanku ya Tuhan, aku berat, gue udah memuji, seakan menyalahkan kenapa hidupku begini ya Tuhan, gue udah memuji lu ya Tuhan, gue udah menyembah lu ya Tuhan, gue udah mencari lu ya Tuhan, gue udah membaca kitab tiap hari. Tuhan nanya berapa lama? 3 hari. Gak bakal bisa dimerdekakan hanya dalam waktu yang singkat. Sorry, bukan gak bakal bisa. Sangat sulit untuk dimerdekakan dengan waktu yang singkat. Karena setelah yang gue bilang tadi,
Tuhan ingin kita mengandalkan Dia di proses kita. Ketika kita sudah melewati proses, maka ketika dimerdekakan, kita juga pasti akan mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, dan kita juga akan memuliakan nama Tuhan. Itu jadinya, ya. Dan terkadang tentu saja ketika kita dimerdekakan, banyak banget cobaan, banyak banget cobaan dari kemarin, dari iblis, dari dunia. Karena kita dihadapi dunia yang semakin jahat, kita bukan menghadapi dunia yang semakin baik. Kok berarti banyak beritanya, macam-macam lah, banyak cik udah mulai di sebar kemana-mana, udah mulai dipakai, artinya itu sudah mulai betul. Dan itu juga kita juga harus mulai di saat dunia lain, lu ngapain baca Alkitab, lu ngapain menyembah Tuhan, lu ngapain nggak bisa waktu buat Tuhan, mendingan lu foya-foya sama gue, mendingan lu heaven sama gue, mending kita tahu. Dan gue katakan, enggak, karena gue ingin mengikuti Tuhan. Di saat dunia kata bilang, ngapain lu, pokoknya ngapain lu persembahan, ngapain lu pertuluhan, mending duitnya buat foya-foya, buat belanja, buat ngapain, kayak yang penting lu have fun. Tapi gue bilang, enggak, karena gue ingin mengandalkan Tuhan, karena gue ingin merdeka. Ketika lu sudah melakukan itu semua, maka kemerdekaan akan datang segera pada waktu yang tepat. Kapan? Waktu yang tepat. Jadi kesimpulannya dari ini adalah bahwa kita ingin dimerdekakan ada 5 tahap. Pertama, cari kebenaran Tuhan. Setelah kita cari kebenaran Tuhan, kita berusaha. Artinya apa? Kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita adalah kita berusaha melewati proses kita. Kita berusaha melepaskan diri bagi Tuhan dalam memerdekakan kita dan membantu kita. Gak bakal bisa kita merdeka kalau hanya Tuhan yang bekerja. Harus kita yang bekerja. Yang ketiga adalah kita harus lewati proses. Setelah kita lewati proses, yaitu adalah yang keempat, kita andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Dalam segala apapun kita harus andalkan Tuhan. Dan yang kelima, terakhir, kita tetap setia kepada Tuhan melalui proses. Oke? Oke, itu aja simpel, yuk ke mata kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas sharing yang singkat ini ya Tuhan. Kami setiap kami ya Tuhan, agar kami tetap setia Tuhan. Kami mencari kebenaran kami di perdekatan. Bantu setiap kami ya Tuhan, kami mencari kebenaran ya Tuhan. Mungkin kami malas untuk mencari kemerdekaan, mungkin kami sibuk ya Tuhan. Tapi Kau ingatkan kami untuk mencari kebenaran, untuk mencari Engkau dalam setiap kegiatan kami. Agar kami bisa dimerdekakan ya Tuhan. Ketika kami dimerdekakan, kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kita akan melanjutkan ibadah acara lagi ya Tuhan, berkati acara ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, ibadah kita selesai sampai hari ini. Oke, ya teman-teman.